Pemirsa, kecelakaan beruntun kembali terjadi di ruas jalan tol Jakarta-Tangerang. Kecelakaan melibatkan dua truk dan sebuah sedan dan minibus di kilometer 13. Dari keterangan tertulis Kepala Humas PT Jasa Marga, kecelakaan dipicu dari truk tangki yang berhenti mendadak, menyebabkan tabrakan beruntun minibus, sedan, truk yang ada di belakangnya. Minibus dan sedan rusak parah. Seorang dilaporkan mengalami luka ringan dan sudah dalam penanganan medis. Sementara identitas pengemudi truk belum diketahui. Pasalnya, saat kejadian, sopir langsung melanjutkan perjalanan. Bingung mendapatkan informasi yang terpercaya, akuntabel, dan terupdate? Jangan ragu-ragu, like, subscribe, dan komen akun-akun sosial media iNews di bawah ini ya.